Hai semua, dalam video kali ini aku akan kongsikan sebuah basikal daripada China tetapi dah lama berada di pasaran, iaitu Java Ferro C2. Susah sikit nak sebut nama basikal ni. Mula-mula aku nak tersebut nama coklat, Ferro Rocher pula. Okay. So sekarang aku berada di kedai basikal SSR di Taman Johor Jaya, Johor Bahru. Jom saksikan video ini. Okay guys, so inilah dia basikal Java Ferro C2 ataupun Ferro C2, tak pasti macam mana cara nak sebutnya. Dari segi design memang cantik, unik dan bersegi-segi, dan color yang ditawarkan ini adalah biru hitam, ada juga merah hitam dan juga kelabu hitam. Basikal ini adalah jenis aero bike dan material frame yang digunakan adalah carbon. Kalau korang tengok design dia punya down tube, agak unik dan mungkin untuk lebih aerodynamic. Kat sini korang tengok dia ada curve, dia ada lekuk, dia ada tajam-tajam, dan dari pandangan atas korang bertengok dia bentuk macam segitiga. Design head tube pun slim, tulisan Java di sini, dan di atas top tube ada tulisan JF2. Dan yang paling penting adalah frame basikal ini adalah UCI certified, so memang best lah. Tulisan Java Malaysia di bawah, and then di tepi korang boleh tengok nama model ni, Ferro C2. And then dekat sini ada ciri-ciri aero di belakang seat tube. Design seat stay juga slim untuk memotong angin, dan ada tulisan Java di sini. Kemudian kalau korang tengok dia punya chain stay pun bukan straight terus, dia ada curve dan lekuk. Di down tube balik ada tulisan F2, road bike A series, dan saiz basikal ini adalah 52. Di bawah juga ada tulisan Java. Di bahagian fork, material yang digunakan adalah carbon dan design slim untuk lebih potong angin, aerodynamic. Basikal ini menggunakan group set Mix Shimano 105, crankset daripada Pro Wheel Victor 11 speed 50-34 teeth. FD menggunakan Shimano 105, RD pun Shimano 105. Kaset dari Sunshine SZ bukan Shimano, 11 tingga 28 teeth saja. Chain yang digunakan adalah dari KMC. Gear shifter daripada Shimano 105, braking, tolak ke depan untuk naik gear dan tolak di belakang untuk turun gear. Di bahagian kokpit, handlebar dan stem daripada brand Deka, tetapi hanya menggunakan material aluminium. Dari segi design handlebar, kalau korang tengok, memang cantik. Dia jenis aero shape, so potong angin dan lebih aerodinamik. Cumanya stem ni tak pasti design ni kenapa besar. Untuk seat post, material yang digunakan adalah carbon dari brand Decaf. Design unique slim profile untuk lebih aerodinamik. Saddle daripada brand Physic, Aerion CX. Mahal juga saddle ni, lebih kurang dalam 400 lebih, dan quality dia memang nice. Untuk wheelset, basikal ini menggunakan aluminium wheelset daripada Decaf Captiva. Dan tayar menggunakan Continental Ultra Sport 725C. Dan macam biasa, basikal ini menggunakan Presta Valve, bukan Shredder Valve. Untuk braking, basikal ini didatangkan dengan Hydraulic Disc Brake daripada brand Decaf. Dan hydraulic ni lagi sedap lah untuk korang tekan brake, dia lembut dan cekaman lagi kuat. Kemudian basikal ini didatangkan dengan True Axle Quick Release, so dah senang lah korang nak cabut tayar depan atau belakang untuk masukkan dalam kereta. Dari segi wiring, basikal ini menggunakan internal cabling. Kabel masuk daripada fork dan juga down tube di tepi, and then keluar di atas down tube untuk ke FD, dan juga keluar di tepi chain stay untuk ke brake belakang. Berat basikal ini adalah 8.8kg sahaja, dan harga yang ditawarkan adalah RM4,990 sahaja. Okay guys, so itulah saja perkongsian aku pada video kali ini. So adakah basikal ini berbaloi? Bagi aku berbaloi lah. Sebab apa? Dengan harga RM5,000 lebih kurang, korang boleh dapat frame aero bike, frame carbon dan juga frame tu UCI certified. So cumanya dia bukan
full set 105 lah. Tapi tak apa, itu kemudian korang boleh upgrade lah. Jika ada sebarang soalan atau cadangan, sila komen di bawah. Jika korang suka video ini, bantu aku dengan like, subscribe, tekan butang loceng dan share. Jumpa lagi di video akan datang. Enjoy the little things. See ya.